Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Operator. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan voucher gratis ongkir di aplikasi Shopee. Nah, di aplikasi Shopee ini banyak sekali sekarang event-event yang menarik dengan harga-harga yang terjangkau. Kemudian dengan adanya voucher gratis ongkir itu malah lebih meringankan bagi pengguna Shopee supaya bisa lebih murah mendapatkan barang-barang yang ada di Shopee. Nah, di sini saya akan contohkan untuk memakai voucher gratis ongkir yang ada di aplikasi Shopee. Ini sangat mudah untuk memperingan nanti ketika kita mengorder barang supaya tidak kena ongkir di kurirnya. Nah, saya akan cari barang, blender. Oke. Nah, di sini kemudian saya akan coba mencari blender yang harganya lebih murah sedikit. Nah, ini saya pilih yang ini, 116. Kita cek dulu ya teman-teman, sebelum belanja di Shopee kita harus biasakan cek ulasannya biar kita tahu apakah barangnya bagus atau tidak. Semakin bagus ratingnya, itu semakin bagus juga barangnya atau produknya. Kita lihat packing rapi tapi tombolnya pada mendam ke dalam. Barang sudah mendarat dengan baik, semua oke, memuaskan. Oke, ada dua ulasan yaitu positif dan ada yang negatif. Kita cek juga lagi yang di bawahnya. Packing aman, pengiriman juga cepat. Oke, bagus, sangat bagus, tidak ada yang cacat. Oke, mantap, produk sudah diterima, kondisi oke, gak dijamin lebih murah dari sebelah. Nah, dari komennya bagus-bagus sih sebenarnya ya teman-teman. Kita cek yang ini dulu. Ratingnya 3,8, jadi kita skip aja. Kita cari yang ratingnya 4, minimal 4,4 ya. Kita cek di sini. Ya, ini 4,5. Oke, ada grade ongkirnya. Jadi kita coba cek dulu ulasannya biar tahu ya teman-teman. Kualitas baik, barang bagus, oke. Barangnya mendarat dengan selamat, packing cuma nggak pakai apa-apa tapi bagus, biar pas. Oke, baik, kita pilih ini karena komennya bagus-bagus. Di sini kita klik beli sekarang. Di sini kita pilih jumlahnya satu aja. Nah, di sini supaya teman-teman dapat gratis ongkir, teman-teman pilih voucher Shopee. Di kalau belum tercentang, tinggal centang aja di bulletnya ini ya teman-teman. Kalau karena ini sudah dicentang, kita klik oke saja. Kita lihat di sini kita dapat gratis ongkir 25.000, jadi ongkirnya hanya 11.000 ya teman-teman. Nah, lumayan untuk mengirit
pengeluaran ya teman-teman. Kalau sudah setuju, tinggal kita klik buat pesanan. Oke, sudah selesai ya teman-teman, tinggal kita tunggu saja pesanannya datang sampai ke rumah. Oke, jika teman-teman ingin tahu barangnya sudah sampai di mana, teman-teman nanti pilih di notifikasi. Nah, di sini nanti teman-teman ada status pesanan, tinggal klik aja status pesanannya dan ya terlihat di sini ya teman-teman. Ya, informasi pengiriman Shopee, pesananmu sedang dikemas oleh penjual, jadi baru dikemas ya teman-teman, belum dikirim. Baik, itu saja teman-teman tutorialnya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.